Baju kita juga nyantai banget. Gila, lagi hujan, guys. Kali ini kita tidak membahas masalah buah ya. 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 Kita bahas cemilan aja deh hari ini. Dan apa itu? Gila, muka gua. Sama diriku juga tertutup, lihat. Bayangin coba. Aduh. Ada yang pernah lihat enggak ini? Ada yang pernah lihat? Gila. Jadi ini gara-gara dia lagi gak jelas di mall ngeliat ini. Terus langsung deh kita beli. Kita ambil. Gila, keripik segede ini mau kayak apa ya? Ini sih gue punya rasa salted egg yolk. Ini potato chip kali ya? Iya, potato chip sih. Kalau punya saya sama spicy. Tunggu dulu. Original. Ini tuh dikirim dari Bandung. Main empuk guys, tapi kalau meledak sih ngeri juga. Saya tidak tanggung jawab kalau terjadi sesuatu ya. Cut this. Oh, kita pakai robek. Kita buka lah nih. Boleh, ayo kita unboxing. Bawa dulu. Oh ya, coba deh. Ada tulisan cut this. Bisa gak? Isinya sih lumayan banyak guys tuh. Dan packagingnya sih lucu banget ya, pakai bantal gitu ya. Iya, kalau dipikir, kalau lihat secara luar itu benar-benar seperti mainan. Hey! Nggak kepikir kalau isinya ada keripik. Kok itu jadi gatuh guys? Ini saya buka juga yang ini ya. Tapi itu yang apa tadi? Wajib. Oke. Baik. Kita cobain. Buah-buahnya sih original, kelihatan original sekali. Ini yang itu benar. Ini yang spicy. Kelihatan gak? Ini yang spicy yang agak-agak bandingin deh ya. Ngapain? Kok gue jadi gatal hidung gue guys? Iya nih. Ini agak merah. Sedikit ada merah-merahnya cabenya. Dan ini original. Tereng. Kita cobain deh. Garing. Iya, namanya keripik. Garing ya kan maksudnya kek gitu loh. Oke, kita ASMR. Kebalik-balik. ASMR. Dah. Oke, guys, sedikit abaikan ya. Ini kayaknya dari kentang. Bukan kayaknya, dia udah tulis. Ini aja udah pakai kentang, guys. Bukan. Selain itu saya mau ngasih tahu kalau ini salted egg. Kerasa banget. Entah sampai kapan saya bertahan di channel ini guys. Maaf, kita udah kontrak dia. Jadi kedepannya ada lagi dia ya. Cocok banget untuk cemilan nonton Korea drama atau apa tuh, film action. Itu benda yang original.
tapi ada rasa enakan yang spicy menurut saya ya. Dia ada rasa, ya dia salted egg-nya lumayan banyak si bumbunya. Udah benar enggak juga? Kayaknya kita kebalik, kayak lu masih original, gue yang spicy. Iya. Kenapa lu bukan yang original ya? Ah, lu kasih gua. Nggak baca. Anak original. Maaf, modalnya lagi agak-agak sedikit hacing-hacing. Gak tau guys, dari pertama buka itu gue jadi gak tau guys. Karena harum mungkin rempah-rempahnya guys. Tapi emang benar, boleh dicoba. Karena boleh dicoba beli di mana? Kasih tau dong. Oh ya, ini saya beli kebetulan dekat mall Baywalk. Jadi saya beli di LGM Baywalk Mall. Baywalk Mall LGM di bagian snack-snack di bawah. Hamping yang jual batik-batik deh, yang jual baju batik. Saya beli di situ. Sebenarnya dijual 60.000 saja. Ya, ini yang varian kecil ya. Ada yang lebih gedenya loh. Gedenya lagi. Yang benar kayak karung beras. Benernya. Kan bener-bener gede banget. Baiklah guys. Oke guys. Kita aku juga mau. Oke guys. Kali ini kita reviewnya sampai di sini dulu. Next kita ada beberapa ya. Buah-buah unik deh, kita bocorin dulu deh. Ada buah-buah unik yang akan nanti kita review kembali. Mau beli apa? Ada deh. Oke, guys. Like.